Kehadiran mobil pelayanan keliling untuk memperpanjang SIM dan pajak STNK di kawasan Bundaran Pancasila, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat pada hari Minggu pagi sangat membantu masyarakat. Untuk mempercepat proses dan agar tidak terjadi penumpukan warga, disediakan 2 unit mobil. 1 mobil untuk urusan perpanjangan SIM dan 1 mobil lainnya untuk melayani perpanjangan STNK atau membayar pajak kendaraan. Warga sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut. Selain bisa bersantai di kawasan hari bebas kendaraan, mereka juga bisa menyelesaikan kewajibannya dengan cepat. Mengapresiasi upaya dari Samsat Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pelayanan di tempat Car Free Day. Karena pada hari ini masyarakat berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan olahraga ataupun menikmati suasana Car Free Day di hari Minggu. Jadi sangat pelayanan ini sangat mempermudah dan mempersingkat waktu masyarakat untuk melakukan perpanjangan atau membayar pajak di Samsat mobil yang keliling. Karena cukup banyak warga yang memperpanjang SIM dan membayar pajak kendaraannya, pelayanan dilaksanakan sampai Minggu siang. Dari Pangkalan Bun, Ririn Binti dan Rudi Bintoro melaporkan.